Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan. Yang udah subscribe, makasih. Yang belum, subscribe dong. Ini saya ngingetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين sidang Jumat yang berbahagia. Allah menciptakan langit dan bumi dan saling gantinya atau perubahannya siang dan malam, malam menjadi siang, siang menjadi malam, itu merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang punya akal. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, ada pejabat, ada masyarakat, ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Allah menciptakan hidup dan mati, itu juga merupakan salah satu ujian dari Allah supaya siapa di antara kita yang paling hebat amalnya, siapa yang paling berkualitas amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 2. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Redaksinya bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling bagus amalnya.
Oleh karena itu, dengan memakai kalimat ahsanu amala, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa di antara kita yang paling baik atau yang paling bagus amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya satu-satunya orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang paling terhormat di hadapan Allah, hanya orang yang paling takwa. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bulan Rajab adalah bulan yang penuh barokah, bulan Rajab yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya bulan Rajab, manusia termasuk di dalamnya kita dan yang ditaklif oleh syarak jin dan manusia di hadapan Allah bisa derajatnya tinggi yang luar biasa karena adanya bulan Rajab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita buktikan di kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh dua orang yang menjadi di belakang Rasulullah, menjadi tameng dada. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh sang istri tercinta yang mempunyai harta yang begitu luas, ditinggalkan oleh sang istri. Kemudian secara fisik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh sang pamannya, yaitu Abu Thalib. Walaupun dia tidak pernah mengikrarkan dua kalimat syahadat, tidak iman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau Abu Thalib yang pertama kali yang menjaga di kala orang-orang Quraisy akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditinggal pula oleh sang pamannya Abu Thalib. Maka di tahun itu dinamakan dengan Amun Hazam, Hazan. Tahun yang penuh prihatin oleh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah prihatin yang luar biasa, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mi'rajnya. Apa itu? Itu merupakan salah satu kasih sayang terhadap utusannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah membawa tugas yang paling utama, yaitu sholat yang lima waktu, di antara manusia bisa saling kasih sayang. Itu gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah dan membawa tugas sholat. Intinya ternyata sholat itu bisa kasih sayang terhadap sesama. Jangan segi maknanya, segi lafaz saja oleh para ulama bahwa Rajab itu mempunyai tiga huruf. Yang pertama harful ra, yang kedua harful jim, dan yang ketiga harful ba. Di mana huruf yang tiga itu mempunyai arti masing-masing. Yang pertama harful ra, menurut para ulama bahwa ra di dalam bulan Rajab adalah rahmatullah, artinya kasih sayang Allah. Bukan hanya diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk para pengikutnya, termasuk para umatnya, tetapi seluruh alam merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Menurut satu kaul lagi bahwa roh di dalam bulan Rajab mempunyai arti raji'un ilallah, bahwa bulan Rajab kita jadikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dijadikan bulan taubat. Tabayatubu taubatan, sama seperti lafaz raja'a yarji'u ruju'an, jadikanlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru dalam surah
Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, wasari'u ila maghfiratin, segeralah kalian kembali terhadap tempat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila ucapan kita, ucapan yang keluar dari aturan Allah dan Rasulnya sehingga mengakibatkan dosa, kembalilah kepada Allah. Apabila ada perbuatan kita, amal kita keluar dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya di bulan Rajab ini, segeralah kembali terhadap ampunan Allah, taubat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keyakinan kita yang salah, sebagaimana akidah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Rajab inilah segeralah kita kembali bagaimana akidah yang benar. Pantas di huruf yang kedua yaitu harful jim yang mempunyai arti jirmul abdi, artinya dosa hambanya di bulan Rajab inilah. Maka Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang taubat di bulan Rajab, maka Allah akan mengampuninya. Jirmul abdi, lisan kita menimbulkan dosa, kembali taubat kepada Allah. Amal-amalan kita yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, segeralah kembali terhadap aturan Allah. Itu yang dinamakan taubat. Setelah kita ternyata banyak dosa, kemudian kita segera bertaubat kepada Allah, ternyata hasilnya adalah di harful ba, yaitu huruf ba, di mana harful ba mempunyai arti birrullah, kebaikan dari Allah. Hamba Allah yang berbuat dosa kemudian segera bertaubat kepada Allah, kembali terhadap aturan Allah dan Rasulnya, disitulah birrullah, maka diturunkanlah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, kalau kita pengen mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita penuh dengan dosa, segeralah bertaubat kepada Allah. Setelah bertaubat, maka Allah akan memberikan kebaikan. Maka di akhir ayat di surah Ali Imran ayat 133, Allah melanjutkan firman-Nya, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bagi orang-orang yang berbuat dosa melalui lisan, anggota badannya atau keyakinannya yang salah, wasari'u dengan huruf ro yang pertama, segera kembali kepada Allah melalui pintu taubat, maka Allah akan memberikan kebaikan melalui surganya Allah. U'iddat lil muttaqin, di mana surga itu telah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, lantas apa jaminannya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah? Lantas dia bertaubat, kemudian dia berbuat amal soleh. Allah telah menjanjikan baginya dalam surah Al-Ma'idah ayat 9, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal solih, yaitu melalui taubat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang disebut dengan amal solih, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wassami'ul alim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.